Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Terdahulu, pengarah sensasi Samsul Yusuf akhirnya bersetuju untuk melafazkan cerai terhadap istri pertamanya Putri Sara Liana pada 18 April nanti di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Menurut peguam syari mewakili Sara, Datuk Akbar Din Abdul Kadir, pasangan selebriti itu telah pun mencapai persetujuan untuk membubarkan perkawinan dengan cara baik dan aman. Susulan itu, ibu kepada Samsul yaitu Datin Fatima telah memuat naik sebuah hantaran di Instagram story miliknya. Menerusi hantaran tersebut, Datin Fatima meluahkan rasa sedih mendengar berita perceraian anaknya bersama menantu kesayangan. Bukan itu saja, istri kepada Yusuf Haslam itu turut menyentuh soal dosa yang dilakukan oleh seseorang individu yang menjadi orang ketiga dan punca keretakan rumah tangga mereka. Tambahnya lagi, individu berkenaan bukan saja telah menghancurkan sebuah masjid, malah telah membuatkan air mata seorang ibu mengalir. Walaupun tidak menyebut nama mana-mana pihak, namun Datin Fatima seakan-akan menunjukkan luahan tersebut kepada istri kedua Samsul yaitu Ira Kazar. Sementara itu, suaminya Datuk Yusuf Haslan mengatakan dia reda dengan ketentuan takdir selain mendoakan yang terbaik buat kedua anak dan menantunya. Malah pengarah berusia 68 tahun itu juga memaklumkan bahwa dia akan tetap menjaga hubungan baik antara keluarga mereka dan keluarga besan mereka.